Ya, kembali lagi bersama kami di sini. Kita akan mereview tangkapan kami yang kemarin ya. Celepuknya. Ya, ini. Ini nambah satu ya. Ini indukannya kena ya di piket. Menggunakan dua anakan ini kemarin yang kami ambil dari sarangnya. Kemudian kita pikat menggunakan anaknya dan kena ini indukannya ini yang hitam tuh. Lihat lucu-lucu sekali ini statusnya, ini sangat ganas ya. Kita lihat ini sifatnya masih ganas, kita lihat apakah bisa kita sentuh ya burungnya. Tidak bisa bos, ganas sekali rupanya. Lihat, ganas sekali, tidak bisa disentuh ini. Tidak bisa disentuh. Kita lihat, coba lagi satu lagi. Sakit ya, lumayan ya. Diterkam. Jadi coba kita kasih makan apakah sudah mau atau belum. Ya, kita akan kasih makan menggunakan ini jangkrik. Dan untuk selingan ya. Tidak mengenyangkan ini indukannya dulu. Apakah mau? Wow, mau. Ini indukannya mau makan. Nanti ada kiat-kiat atau cara-cara menjinakkan dengan cepat ya, mengindukan maupun anakan ya. Di sini lihat. Wow. Shit. Bukan sekedar makan tapi juga nyatek ya. Coba lagi. Shit. Galak. Indukannya sudah mulai. Sudah mulai jinak ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Ya, dari samping saja ya. Yang satu hampir mati ini kayaknya, nggak mau makan dari kemarin ya. Kemarin nggak mau makan dia, mati mungkin nanti. Hei, gua mau makan dia. Ini bro. Sangat mudah sekali ya guys untuk mencari burung seperti ini. Di sini banyak sekali, begitu perawatannya cukup mudah. Burung ini hidup ya, hidupan juga mudah untuk dirawat dan dijinakkan. Di sini lihat, ini juga ada burung-burung brengsek nih, burung-burung brengsek nih. Ini burung-burung brengsek ya, ini juga brengsek. Ya, sebelum closing kita langsung saja di cara-caranya untuk bagaimana burung tangkapan liar ini bisa jinak dengan cara cepat, yaitu kita bikin dia lapar ya. Biarin dia lapar, biarin dia bunyi terus setiap waktu, biarkan kita dia lapar. Nanti kita coba kasih makan sedikit demi sedikit. Pertama kita kasih makannya itu dengan cara dikasih gitu aja di dalam sangkarnya. Nah, nanti kemudian bikin dia lapar lagi, lalu ya kita acungin seperti ini. Ini baru kemarin ini. Ini tua, ini tangkapan tua ini ya. Saya tidak berani melepasnya ini. Nanti dia terbang. Ini belum jinak udah terbang nanti. Waduh, repot ya. Saya nangkapnya yang tua ini cukup repot kemarin ya. Ya, sekian dulu dari kami ya. Kiat-kiat atau cara-cara untuk
mendapatkan burung ini. Unik sekali ya kalau sudah tua. Warna matanya jelas sangat berbeda ya. Ini yang tua ya. Iya. Ya, sekian dan terima kasih.